Dua, tiga. Weh, jarinya, jarinya. Nggak boleh, nggak boleh. Ulangi, ulangi, nggak boleh, nggak boleh. Mari kita berdoa menurut kagak, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bener, Pak? Ya. Keren, Pak. Oh, terang, Pak. Semua menghadap kamera. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Lagi ganti gaya. Satu, dua, tiga. Sekarang pertunjukan petualangan lumba-lumba yang akan dimulai pada pukul 11.00.
Kami informasikan bahwa ini kondisi tribun di dalam pentas petualangan lumba-lumba sudah terisi penuh. Bagi Anda yang saat ini belum dapat dengan petualangan lumba-lumba, Anda dan keluarga dapat kembali bisa menuju ke arah sinema 5 dimensi untuk menyaksikan pemutaran film di dalam wahana 5 dimensi, ataupun juga Anda bisa memasuki wahana Jakarta Birdland untuk menyaksikan pertunjukan free fly dari burung-burung yang ada di dalam wahana Jakarta Birdland. Lokasi wahana Jakarta Birdland terletak bersebelahan ya dengan pintu antrian sinema 5 dimensi. Kembali kami informasikan kepada seluruh pengunjung untuk pertunjukan petualangan lumba-lumba yang akan dimulai tepat pada pukul 11. Saat ini kondisi tribun di dalam pentas petualangan lumba-lumba sudah terisi penuh. Bagi Anda yang belum dapat menyaksikan petualangan lumba-lumba pada pukul 11, Anda dapat kembali menyaksikan petualangan lumba-lumba. Anda bisa menuju ke arah sinema 5 dimensi untuk menyaksikan pemutaran film di dalam wahana 5 dimensi, ataupun Anda juga bisa. Iya Pak, salah Pak. Nah, duluan Pak. Duduk. Sorry ya. Udah. Ya. Oh. Aku depan dulu Bu. Pak, depan Pak. Gini tuh. Nah, gini aja Pak. Ya yuk. Sip. Yo. Mana kacamata ya?
Ucup. Ada. Thank you.
dulu, Pak. Dah. Ya. Dan sudah dewasa. Oke, teman-teman, kalau
kepada Dada City yang main lempar tangkap ikan di atas tangkap. Kali ini Uncle Jimmy akan mengajak semua pinguin untuk main lempar tangkap ikan tapi di bawah air. Oke, Uncle. Oke, boleh lempar makannya Uncle. Biar teman-temannya bisa video atau foto, silakan Uncle yang banyak. Wow, itulah dia ya. Mungkin teman-teman pengen kayak Uncle Jimmy memberi makan pinguin secara langsung, tapi mohon maaf untuk saat ini jadwal mengirim pinguinnya ditutup terlebih dahulu. Mengingat pinguinnya dalam masa perawatan, mungkin bulan depan atau untuk momen boleh cek saja Instagramnya Samudra dan Ancol untuk mengetahui jadwal mengirim pinguin selanjutnya. Ancol, makanannya masih ada nggak? Oke, masih dilemparin biar habis makanannya untuk putar kedua. Wah, iya, oke Ancol. Karena makanan pinguin sudah habis, putar kedua. Kami yang sama melanjutkan saluran kol, pesan apa? Banyak. Ini tamu dari Palembang ya? Oh iya iya iya. Tempat. Ya Pak. Ya Pak. Ya Pak. Sini. View-nya enggak bagus, Pak, situ. Nah. 1 2 3 Dah, oke. Okay.